meneruskan perbincangan kita yang terakhir dalam surah Al-Jin. InsyaAllah tuan-tuan, kita nak sambung pada ayat yang terakhir surah Jin, itu ayat 28. Setelah kita membicarakan sebelum ini sampai pada ayat 27, dan insyaAllah pada kali ini kita sampai pada ayat terakhir surah Jin, iaitu firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, liya'lama an qad ablaghu risalati rabbihim wa ahata bima ladayhim wa ahsa kull shay' wa ahsa kull shay'in 'adada. Sadaqallahul azim. Tuhan mengadakan malaikat itu supaya dia mengetahui bahawa sesungguhnya dengan jagaan mereka, rasul-rasul itu telah menyampaikan perutusan-perutusan Tuhan mereka dengan sempurna. Padahal dia memang mengetahui dengan meliputi segala keadaan yang ada pada mereka, serta dia menghitung tiap-tiap sesuatu satu persatu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, dan ayat 28 ini sebagaimana kesambungan daripada ayat yang sebelum ini, yang mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyatakan tentang bagaimana bila mana Allah Ta'ala memelihara rasul dengan diletakkan malaikat-malaikat untuk menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk memelihara Nabi daripada syaitan-syaitan yang kadang-kadang menyamar dalam bentuk malaikat, sebagaimana kita sebut dalam ayat 27 sebelum ini, yang mana apabila datang seorang syaitan dalam bentuk malaikat, maka para malaikat yang menjaga Nabi itulah akan mengatakan kepada Rasulullah, berwaspadalah, ini adalah syaitan. Dan apabila datang pada Nabi itu seorang malaikat, maka malaikat penjaga itu menyatakan, ini adalah utusan Tuhanmu. Jadi maknanya, daripada ayat 27 yang lalu, kita mengetahui bagaimana Allah Ta'ala memerintahkan para malaikat yang khusus malaikat penjaga agar menjaga kekuatan-kekuatan lahir dan batin, serta melindungi Nabi daripada godaan syaitan, bisikannya dan seumpamanya. Jadi kesinambungan ayat 27 itu, ayat 28 ini, Allah Ta'ala memberi alasan, memberi sebab tentang pemeliharaan itu dengan menyatakan bagaimana sesungguhnya Allah menjaga para rasul dengan para malaikatnya supaya para rasul dapat menyampaikan risalahnya dan memelihara wahyu yang diturunkan kepada mereka, sehingga Allah mengetahui bahawa mereka telah menyampaikan risalah-risalah tersebut. Jadi dalam tafsir Al-Maraghi menyatakan bagaimana ayat ini bermaksud semoga Allah Subhanahu wa taala mengetahui kejadian sebenar yang berlaku di luar kemampuan makhluknya yang dilakukan oleh sesetengah mereka. Maka dengan sebab itu Allah berfirman, dan sesungguhnya Allah mengetahui akan orang yang beriman, dan sesungguhnya dia mengetahui akan orang yang munafik, sebagaimana disebut dalam surah Al-Ankabut surah 29 ayat yang ke-11. Padahal Allah Ta'ala memang mengetahui dengan meliputi segala keadaan yang ada pada mereka, serta dia menghitung tiap-tiap sesuatu satu persatu. Padahal benar Allah Ta'ala memang maha mengetahui sesuatu yang berada di bawah jagaan para malaikat, dan menghitung apa yang telah ada dan akan ada secara satu persatu, kerana Allah maha mengetahui segala sesuatu, dan hanya dia sendiri yang memiliki perkara itu dengan sempurna. Allah Subhanahu Wa Ta'ala sememangnya tidak mempunyai rakan kongsi dengan malaikat dalam menguruskan perkara tersebut, kerana malaikat adalah makhluk yang menjadi penghubung untuk menyampaikan ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi maknanya tuan-tuan, setiap rasul yang memperoleh keridaan Allah akan diberitahu oleh Allah menerusi para malaikatnya, seperti dalam soal menyampaikan perkara ghaib tentang kejadian-kejadian yang sememangnya berkait rapat dengan risalah yang dibawa oleh Nabi yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala meliputi segala sesuatu dari para perantara itu, dan Allah juga maha mengetahui segala sesuatu itu secara terperinci. Oleh itu, di manakah kedudukan ilmu para perantara Allah Ta'ala itu berbanding dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Cuma Allah Ta'ala buat satu sistem, sebagai satu sistem ada penjaga dan sebagainya, malaikat-malaikat yang menjaga, sedangkan semuanya di bawah jagaan pengetahuan ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, jadi di sini ayat 28 ni, bila mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyatakan dalam ayat ini, bagaimana dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyatakan liya'lama an qad ablaghu risalati rabbihim, kerana Allah nak membuktikan bahawa mereka telah menyampaikan tugas-tugas amanah daripada Tuhan mereka. Yakni apa maksudnya? Maksudnya dengan anugerah kelebihan yang istimewa disertai dengan kaulah yang ketat itu, Allah nak membuktikan
atau melihat nyata bahawa Rasulnya yang diredainya telah melakukan tugas dengan sempurna sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla, dan dia pun meliputi apa yang ada pada mereka sehingga lengkap dan langsunglah Rasul pilihan itu dalam perlindungan Allah, dan dia hitung segala sesuatu berapa bilangannya di ujung ayat 28, maknanya sehingga tidak ada sesuatu yang bergerak yang terlepas daripada hitungan Allah. Dengan demikian, sempurnalah pengawalan dan telikan Tuhan kepada Rasul, dan genaplah janji Tuhan dalam melindungi seluruh alam ini, dan sampailah Ar-Rahman Ar-Rahim Tuhan kepada hambanya sekalian. Jadi itu yang disebut juga oleh Prof. Hamka. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, dalam tafsir Al-Qurtubi, ketika mana mengulas juga ayat ini, iaitu liya'lama an qad ablaghu risalati rabbihim, kata Qatadah dan iaitu liya'lama itu yang diterjemahkan untuk supaya dia mengetahui, ataupun berkata Qatadah dia kata, ataupun ayat ini bermaksud bahawa untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengetahui bahawa para rasul yang diutuskan sebelumnya telah menyampaikan risalah-risalah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang baginda sendiri sampaikan risalah tersebut yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ataupun maksudnya Allah Subhanahu wa taala memberitahu tentang bagaimana Allah memelihara wahyu untuk baginda mengetahui bahawa sesungguhnya para rasul sebelum baginda mempunyai ataupun menghadapi ataupun melalui satu proses yang sama, dalam arti kata menyampaikan kebenaran, menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala dengan kebenaran dan juga dengan hak. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, waqila dan dikatakan, dikatakan mana kaul yang tidak kuat, iaitu supaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk Nabi Muhammad mengetahui bagaimana Jibril alaihissalam yang bersama dengannya menyampaikan risalah Tuhannya, dan itu disebut oleh Ibn Jubair. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, katakan juga bagaimana untuk para rasul mengetahui bahawa sesungguhnya para malaikat juga menyampaikan sesuatu risalah Tuhan mereka, iaitu malaikat menyampaikan kepada Nabi dan Nabi menyampaikan kepada kepada umat manusia secara keseluruhannya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah taala, pelbagai pandangan yang dikemukakan, antaranya dikatakan juga sebagaimana dinukilkan oleh Imam Al-Qurtubi, untuk iblis mengetahui bahawa para rasul telah menyampaikan risalah Tuhan mereka dengan sejahtera, walaupun mereka cuba nak kacau, mereka tidak dapat mengacaunya. Kerana pemeliharaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi. Dan berkata Ibn Qutaibah, supaya jin juga mengetahui bahawa para rasul telah menyampaikan apa yang diturunkan kepada mereka, dan mereka tak dapat ganggu, jin-jin tak dapat ganggu wahyu-wahyu yang disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk disampaikan kepada manusia, sebab malaikat-malaikat menjaga supaya mereka itu tidak dapat mengganggunya. Dan berkata Mujahid, ayat ini juga nak memberitahu bahawa sesiapa yang mendustakan para rasul, untuk memberitahu tentang sesiapa yang mendustakan para rasul bahawa sesungguhnya para rasul itu, sesungguhnya mereka telah menyampaikan risalah-risalah Tuhan mereka. Tuan-tuan, itu menunjukkan bahawa dengan jelas para rasul melaksanakan tugas yang diberikan kepada mereka, dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui tentang perkara ini, dan memang ilmu Allah Subhanahu wa taala mengatasi segala-galanya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah taala sekalian, maka itulah kita lihat sebagai satu penamat ataupun satu penutup kepada ayat surah jin ini, yang sekaligus menunjukkan kepada kita bagaimana para rasul itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri telah menyampaikan tugas yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan dikawal juga oleh para malaikat supaya tidak ada gangguan daripada mereka, makhluk-makhluk yang nak mengganggu, termasuk jin, syaitan dan sebagainya. Jadi kesimpulan daripada perbincangan kita yang panjang sebelum ini, daripada ayat pertama sampai ayat 28, kita membicarakan tentang surah jin, yang sekaligus menunjukkan kepada kita bagaimana jin itu ada yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala apabila mendengar bacaan Al-Quran,
ada yang beriman dan ada yang juga yang tetap kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi jin pun macam manusia juga. Macam manusia lah, ada beriman, ada kafir, ada munafik, ada fasik dan seumpamanya. Dan begitu juga jin juga ada seumpama itu. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, secara ringkasnya sebagai satu kesimpulan kepada perbincangan kita daripada awal sampai ke hari ini tentang surah jin ini, kita boleh lihat sebagai satu kesimpulan keseluruhan apakah inti dari surah secara kesimpulannya. Surah jin ni ia membincangkan dua perkara utama surah jin ni. Yang pertama, menceritakan ungkapan-ungkapan yang keluar dari kalangan bangsa jin ketika mana mereka mendengar bacaan Al-Quran. Kerana dalam kalangan bangsa jin itu juga ada yang berkata Al-Quran dianggap sebuah kitab yang menunjukkan kepada jalan yang lurus. Maha suci Allah Subhanahu wa Taala daripada mempunyai isteri dan anak. Mereka menyangka bahawa tidak ada seorang pun yang mendustakan Allah Subhanahu wa Taala. Jadi maknanya mereka beriman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dalam ayat surah jin juga menyatakan bagaimana terdapat juga dari kalangan manusia yang meminta pertolongan daripada golongan jin untuk menghilangkan kesempitan hidup mereka. Itu antara perkara yang disebut juga. Dan para jin mencari berita daripada alam atas, tetapi mereka dihalang. Dalam pada itu, para jin tidak mengetahui apa yang berlaku di bumi kerana halangan-halangan ini. Dari kalangan jin itu pula, ada yang baik dan ada yang jahat, yang Muslim dan yang menyimpang ataupun yang berpaling daripada kebenaran. Itu poin yang pertama yang berkaitan dengan jin. Yang berkaitan suasana-suasana yang berkaitan dengan jin dalam surah ini, yang menceritakan tentang bagaimana peringkat awalnya jin yang mendengar Al-Quran dan seterusnya mereka beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak mensyirikkan Allah Azza wa Jalla. Dan disebut juga tentang bagaimana manusia itu yang kadang-kadang syirik melalui jin meminta betul perlindungan. Macam dulu juga berlaku, kadang-kadang minta datuk, anak cucu minta tumpang lalu dan pelbagai lagi perkara yang seumpama itu yang menambahkan lagi kesesatan-kesesatan. Dan sebagaimana yang kita sebut juga sebelum ini, Al-Quran menceritakan setelah pengutusan Nabi SAW, golongan jin yang cuba mendapat berita dari langit, mereka tak dapat lagi melakukan seumpama itu. Jin juga walaupun mereka itu makhluk ghaib, tetapi mereka sendiri tidak mengetahui perkara-perkara ghaib. Dan jin dia sama dengan manusia dalam konteks hamba yang mukallaf, yang bertanggungjawab untuk melaksanakan pengabdian diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan sebab itu, ada yang Muslim, ada yang baik, ada yang jahat, ada yang engkar dan sebagainya, macam manusia juga. Itu yang pertama. Yang keduanya, intisari surah jin ini menceritakan tentang bagaimana perintah yang disampaikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar disebarkan kepada makhluk. Antaranya, dilarang menyungutukan sesuatu dengan Allah. Dan yang kedua, baginda juga tidak mampu mendatangkan manfaat ataupun bahaya kerana semuanya satu ketentuan ketetapan yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seterusnya, baginda juga tidak mampu menghalang seseorang daripada menderhaka kepada Allah Azza wa Jalla andainya orang tersebut tetap ingin menderhaka. Maknanya Rasulullah tak boleh buat apa-apa. Jadi Rasulullah hanya menyampaikan kebenaran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan baginda juga tidak mengetahui bila ke saat mereka akan diseksa, bila kiamat berlaku, bila mereka akan dikenakan azab bagi orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Kerana balik kepada perkara yang paling asas, iaitu yang hanya mengetahui hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Nabi pun tak tahu, hanya Allah mengetahui segala-galanya. Maka sebagai satu kesimpulan, kita lihat dua perkara utama intisari surah jin ini yang telah kita bincang sebelum ini daripada mula sampailah hingga kesan ini. Mudah-mudahan tuan-tuan kita dapat mengambil pengajaran dan juga pengiktibaran. Mudah-mudahan kita dapat memahami ayat Al-Quran dan mudah-mudahan kita tidak mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan memohon pertolongan, perlindungan jin dan sebagainya sedangkan mereka juga makhluk seperti kita. Bahkan Allah Taala menciptakan manusia itu lebih baik daripada segala-galanya. Namun begitu, janganlah manusia memperkiri kepada selain daripada sebaliknya. Kita sama-sama berusaha untuk memastikan kita sentiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Azza wa Jalla dengan melakukan perkara yang terbaik di atas dunia ini. InsyaAllah kita akan mendapat kebaikan di dunia dan juga di akhirat. Jadi tuan-tuan, dengan itu berakhirlah perbincangan kita dalam surah jin. InsyaAllah besok hari
Kita akan sambung lagi perbincangan kita dengan surah yang baru.